Halo teman-temanku semuanya, balik lagi di channel Pangeran Gaming. Mantap. Oke, jadi di video game hari ini kita akan bermain game Albion. Kalian bisa langsung download di Play Store. Itu hampir 1,7 ya. 1,7 pokoknya seperti itulah. Patch-nya aja sih yang gede 1,6 lebih. Oke, ini kita langsung aja nih. Oke guys, jadi sekarang kita akan membuat sebuah karakter karena aku belum pernah main game ya, karena aku baru download juga. Kita lihat karakter apa yang bisa kita buat, tapi aku mau terangin dulu handphonenya ya. Oke guys, jadi kita langsung create character. Wish, apa nih? Ini adalah karakter orangnya, ada cowok, ada cewek. Coba yang cik. Oh, ampun DJ. Kita cowok aja guys. Yang normal-normal aja lah ya. Aku mau kasih nama dia Shenlor. Shenlor ya, Shenlor. Oke, create aja. Terus apa nih? Wah, ini ngapain nih? Enter the world, play tutorial. Ini apanya? Stepnya ini apa nih? Shenlor. Create character, delete character, log out account, enter the world, ini apa? Ini cuma buat muterin badannya doang, men. Oke, kita langsung enter the world aja. Oke, jadi sekarang kita terdampar di sebuah pulau. Jadi kita harus kemana? Oh, enggak. Oke guys, jadi kita selesaiin tutorial pertama dulu nih. Oke, lalu kalau sudah ini ada orang, kita bisa bertanya kah? Complete, accept. Team to like host lock us to see. Terus? Apa ini? Oke, jadi kita harus climb the lighthouse. Ada di, oh di sini, ampun. Oke, kita naik ke tower dulu, kita lihat kapalnya dulu teman-teman. Ini sih keren sih gamenya, cuman aku agak bingung karena baru pertama juga ya aku main-main game kayak gini. Ini kalau lompat ke bawah mati nggak sih? Oh, nggak bisa ya. Oke, kalau sudah kali ya. Go back down set to style. Oke, kita kita turun dulu ke bawah. Kita ke NPC-nya. Kita ngomong. Good job. Hanya gitu aja sih. Oke. Next kita ke lokasi di map. Satu, kita selesaiin dulu nih, men. Nebang pohon. Get the rock stone, get the rock logs. Oh, ini semua bisa dimanfaatkan ya. Udah gak ada ini. Ketika cinta batas nanti. Oke, return to Wonder Care. Bentar ya, minum dulu guys. kita ngapain? Buat senjata ya. Oh, punya inventory buy. Inventory-nya di mana? Di sini. Kita equip ya. Oke, kita udah punya senjata. Sekarang strike a spell on your sword. Spell di mana? Ini ada dua skill. Skill pedang. Ntar kita coba, tapi return to Wondercraft in the lighthouse. Kita oke, next step. Apa nih? Open your inventory and equip the seal. Oh, ada sealnya, kita dapat seal.
Oke. Okay. Go to get ready. Oh, iya, kita bantai orang nih. Ini waktunya guys, kita hajar monster guys. Satu. Let's go. Eh, udah kepake dong. Wow, keren gamenya. Keren, mantep banget guys gamenya. Ini gamenya mantep banget nih. Terus kita, oh ini ada kotak nih kayaknya. Eh, ada musuh lagi. Oke. Cor. Nice, kita dapat hadiah guys. Next, kita, eh apa ini? Aku kurang paham ini apa. Kita next aja. Oh, dia nunjukin tempat-tempatnya ya. Oh, kita bisa farming di sini tuh, kita dapat apa, di sini dapat apa gitu. Oke, bentar. Kita oke dulu. Mana tadi ini kita ambil dulu, men. Cara ngambil? Oh, di drag ya. Drag and drop ya, guys ya. Mana? Udah drag and drop, kita bisa langsung use equip ya. So, what is this? Oh, ini dia. Oh, aku di sini. Aku kan sekarang di sini ya. Kita sambil main dulu ya, teman-teman, biar kita tahu nanti kita ada di mana. Go to the ship and find the rest of the crew. Kapalnya di mana? Di bagian bawah sini ya. Oke guys, jadi kita lanjut lagi. Tadi itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ngeblink hitam dan ini baru bisa lagi ya. Oke, kita langsung aja lanjut. Nah, apa nih? Oke, jadi di sini rame banget nih teman-teman. Ini ada player-player lainnya kayaknya ya ini ya. Iya kasih ini player-player lainnya ya. Oke, jadi kita coba dulu. Ini game-nya sih seru sih kata aku sih teman-teman. Karena rame juga pemainnya. Oh. Kita bisa beli kuda kah? Ada harinya 364 day 18 hours. Oh, setahun ya. Oh, kita bisa membeli ini, teman-teman. Wow. Apa nih? Ada satu ya. Oke, satu. Buy a tier 2 ini normal, kita coba lihat. Oh, enggak ada ya. Good, normal. Oh, adanya yang normal kudanya. Oke, kita bisa beli ini seharga 3. Ini 3, enggak tahu ini 3 diamond, 3 dolar atau 3 poin dari gamenya atau apa, aku belum tahu. Tapi kita coba beli dulu. Buy one piece of novice mule for 3 silver. Ya, aja kita ya. Jadi kita dapat menunggangin kuda, guys. Kita coba lihat kudanya dulu, kita equip di sini. Terus oke, ini cara naikinnya. Wah, mau naik kuda aja lama loadingnya ya. Oh my god, keren banget timnya. Kita bisa naik kuda guys. Wah, keren banget nih. Ini kudanya udah kayak kayu ya. Oke, aku mau di sini kah? Oh, wush, super senjata dong. Terus kita harus ke sini. Oh, ini buat alat-alat tukang ya teman-teman ya. Ini buat kita kerja. Craft. Oh, kita bisa nge-craft juga. Oh enggak, ini tempat craft ya. Berarti kita harus mencari pohon-pohonan dulu, men. Hello traveler. Some closer and have a look. Look at what? Kita harus buat kapak satu dan palu satu. Ini, tapi kita belum ada bahannya, men. Jadi kita harus cari dulu bahannya, baru kita bisa buat. Kita coba. Kita cari dulu bahannya, baru kita buat ya senjatanya, guys ya. Oke, guys, jadi aku mau buat yang disuruh tadi dulu ya. Ini satu. Mana lagi? Terus ini ya, ini satu ya. Oh, batunya kurang, guys.
Kita ambil batu dulu, guys. Kita cari batu dulu, teman-teman. Ini ya batunya di sini. Kita butuhin beberapa batu ya, 3 ya. Ini kok pohon yang diambil batu, men. Oke, sudah kita buat satu lagi itemnya. Ya, itu ini. Oke, selesai. Terus recentuk terus. Oke, kita kembali ke ini ya, di sini ya. Kita kasih. Oke, mantep, udah selesai nih, guys. Sekarang open the world map. Open the world map by pressing the button. Oke, kita klik world map. Terus klik ini ya. Next dulu. Bahasanya Inggris, guys. Udah tahu aku nggak begitu hebat bahasa Inggris ya. Oh, ini tempat looting-lootingnya di mana gitu ya. Terus level-level yang bisa dijangkau berapa gitu. Ini seru banget sih, guys, teman-teman. Ini kebanyakan ngomong, guys ya. Jadi teman-teman, ini gamenya banyak lagi. Ini gamenya seru banget nih, teman-teman. Jadi kalau kata aku sih, kalian boleh coba sih main game ini buat kalian yang gabut-gabut gitu. Lihat, seru men gamenya men. Ini tuh kayak afterlife gitu loh. Kayak game yang hidup sendiri di hutan. Tapi ada pemain lain sih. Coba aku mau lihat apakah kita bisa berantem sama player lain atau hanya kayak leveling sama monster aja gitu. Ini kayaknya video aku udah terlalu lama, jadi sebentar lagi bakal aku udahan. Nanti kita nextnya kita akan lanjut ya, teman-teman ya. Jadi aku mau coba, guys, coba bunuh-bunuh ini dulu. Nggak begitu sakit ya, tapi lumayan lah. Kita potong dagingnya. Banyak banget dagingnya. Habis potong daging bisa potong pohon. Oh, ini dapat 50, guys, kalau dapat, guys. Banyak banget. Itu siapa lagi tuh? Dapatnya berapa sih? Oh, 10-10, guys. Ya, diambil sama dia juga dong. Ini orang sih bener-bener sih ganggu banget. Ya, ayo dapat 30 kita. Ayo 30 dapat. Oke, nice. Oke, guys, jadi kita pindah lagi, kita selesaikan satu misi lagi ini ya. Habis itu kita baru udah fight and get the bridge lock. Gimana? Atau kita bridge lock apa sih? Return to game fan and get the bridge lock. Harus cari kayu yang mana? Apa ini kali ya? Coba turun dulu. Ini aku rasa. Iya, bener. Oke, selesai. Oke, guys, kita kembali ke sini. Gak bisa otomatis, guys. Wah, ini seru banget, teman-teman, game-nya benar-benar seru banget. Kalian harus cobain game ini, jangan sampai ketinggalan, bener deh. Mumpung ini masih sepi yang download, kalian bisa cobain game-nya. Bener-bener, ini keren banget. Aku mau main lagi game ini. Bener keren banget. Oke, kita. Aku agak nge-lag ya, kenapa ya? Waduh. Ocek. Apalagi? Fine, I get the copper ore. Fine, I get the carbon fiber. Oke, jadi ini adalah ada misi lagi, teman-teman. Tapi aku nggak jalanin dulu. Kita next aja videonya ya. Nanti video nextnya aku mau main lagi lah, pokoknya lah gitulah ya. Oke, jadi menurut aku, teman-teman, video gamenya ini sampai di sini dulu aja. Ini udah terlalu lama banget ya, karena tadi ada loading yang cukup lama juga untuk beberapa menit. Jadi ya, menurut aku videonya hanya segini dulu aja. Next time kita akan ngebahas game ini lagi. Kita lihat. Serunya game ini seperti apa lagi, oke? Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video game ini. Aku jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Udah lama banget ya kalian nggak nonton.